kenapa? Lu nangis? Ra! Lu kenapa? Lu nangis? Kenapa, Ra? Ra? Lu kenapa? Kok nangis lagi sih? Enggak kok. Ra. Lu gak usah bohong sama gue. Lihat tuh. Ada air mata di pipi lu. Mata lu sembab. Lu ada apa? Ada masalah? Lu kan bisa cerita sama gue, Ra. Kenapa, Ra? Hai, gue Ardi. Gue gak apa-apa kok. Cuma gue ngantuk aja kali. Kayak keluar dari mata kan matanya suka perih tuh. Lo lagi belajar bahasa Korea ya? Gue baru nyoba sih. Tapi ternyata lumayan susah. Lo mau ajarin gue? Boleh sih. Tapi lain kali aja deh. Soalnya lo kan lagi sedih. Lagi murung. Ay, gue Ardi. Gue gak kenapa-napa. Ya udah sini kalau mau belajar. Ya, jadi kemarin tuh gue kan beli kamus Korea. Kira gue tuh gampang. Ternyata susah banget dipelajarinnya. Apalagi penghafalan nama tulisannya tuh beda banget. Belum lagi tuh huruf apa ya? Hangul. Hangul. Nah, itu hangul. Gue kurang paham. Hangul. Iya, susah banget soalnya. Iya sih, emang susah. Makanya nih, gue saranin kalau misalkan lo mau belajar bahasa Korea, mending lo download aplikasi Kamus Korea di handphone lo, karena di situ tuh kan ada fitur suaranya tuh. Jadi kayak lo tuh bisa dengerin gimana cara bacanya, terus lo bisa lihat tulisannya. Emang sih kayak tulisan sama bacanya tuh beda banget, jauh banget gitu. Makanya mending pakai aplikasi, lebih gampang kan kalau buku gini nggak bisa denger cara bacanya. Berarti nanti gue download deh aplikasinya. Jadi sekarang lo ajarin gue, kan lo pinter bahasa Korea. Ya udah, mana-mana. Nih, ini gue gak ngerti nih, cara bacanya gimana ya? Ini. Mi. Coba apa sih? Ya. Nih, mi. Yang ini nih. Oh, ini tuh dibacanya mianada. Artinya itu tuh maaf, tapi lebih familiarnya sih orang kalau ngomong tuh kayak miane. Miane itu sama juga artinya maaf, kayak misalnya miane Ardi, artinya maaf Ardi, gitu. Rara cantik banget. Sayang, belakangan ini dia nangis terus. Kalau aja gue bisa jadi pacar Lora, pasti gue gak bakal bikin lo nangis. Gitu. Gue juga pernah deh kayaknya ngomong, miane Ardi, maaf ya Ardi. Kok ngelamun sih? Kau ngelamun? Ya ampun, ini tadi ajarin gimana sih? Miane Ardi, artinya apa coba? Rah!